بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، فافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هداية بالصواب. أما بعد، الفاتح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع عباده الطاهرين وسائر الصحابة والتابعين والأولياء والعلماء المصنفين والفقهاء والمحدثين والمفسرين، خصوصا فصاحب الكتاب المحرم ابن حجر العسقلاني ان الله يتغشى رحمه هدية له بالفاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بحكمه في الدارين آمين. وعن أبي سعيد الدندري أبي سعيد الخضري الدندري أبي سعيد الخضري رضي مدهن مرضائي سياب الله أطاعن داري أبي سعيد الخدري قال بركاته سياب أبي سعيد الخدري قال برسابدا سياب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم satu satu tidak disangatkan apa ar-rihalu perjalanan, satu satu tidak disangatkan apa ar-rihalu perjalanan illa ila thalathati masajid, kecuali menuju pada tiga masjid. Illa ila thalathati masajida, kecuali menuju pada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, rupanya Masjidil Haram. Wal-Masjidil Aqsa, dan Masjidil Masjidihada, dan Masjidku ini. Masjidihada, dan Masjidku ini. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Hadis ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang anti dengan ziarah, yang kemudian berdalil dengan hadis ini bahwa bepergian selain daripada menuju tiga masjid ini tidak dianjurkan. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu, bahwa di dalam agama kita ini ada Alkitab, kitab-kitab Allah, ada as-sunnah, ada sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada ijma' serta qiyas. Bahwa di dalam hadis ini tidak dianjurkan kepada selain tiga masjid, itu adalah yang pertama, pendapat para ulama dalam hadis ini adalah kita tidak dianjurkan memaksakan diri melakukan pergian kecuali kepada salah satu dari tiga tempat ini. Artinya, kita tidak dianjurkan untuk
memaksakan diri, mengumpulkan uang, dan lain sebagainya, kecuali kepada tiga masjid. Yang kedua, nah ini yang pertama ini adalah makna al-haqiqah. Nah, hakikat bahwa kita ini tidak dianjurkan dengan sangat selain daripada tiga masjid. Yang kedua, secara majaz bahwa masjid itu adalah tempat taqarrub kepada Allah. Masjid itu adalah tempat beribadah. Masjid itu adalah tempat untuk manusia bermunajat kepada Allah. Maka dengan tidak dianjurkannya untuk bepergian selain kepada tiga masjid ini, maknanya adalah tidak dianjurkan untuk melakukan suatu bepergian kecuali jika di dalamnya ada unsur taqarrub kepada Allah. Walaupun tempatnya tidak harus masjid, karena masjid ini adalah simbol. Maka bisa jadi musafir atau rihlah itu dalam rangka untuk ziarah para wali. Ziarah para wali adalah unsurnya taqarrub. Karena kita dengan berziarah menjadi ingat akan kematian. Dengan berziarah kita menjadi timbul rasa malu ketika ada yang diziarahi adalah orang-orang soleh. Sudah wafat akan tetapi mereka masih mampu untuk menarik orang-orang yang hidup datang kepadanya. Ini adalah taqarrub. Ziarah kepada kedua orang tua, birrul walidain itu adalah perintahnya Al-Quran. Berarti ziarah kepada orang tua itu adalah unsur-unsur yang di dalamnya taat kepada Allah. Ziarah orang-orang alim, misalnya yang baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, silaturahim, dan lain sebagainya. Semua itu adalah hal-hal yang mengandung unsur taqarrub kepada Allah. Di dalamnya mengandung unsur ibadah, di dalamnya mengandung unsur taat. Maka la tusyaddur rihal ini adalah illa salasati masajida, itu adalah simbol tidak dianjurkan melakukan rihlah kecuali yang di dalamnya ada unsur kemasjidan. Masjid itu fungsinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, ibadah dan lain sebagainya. Maka tidak termasuk dalam anjuran hadis ini jika bepergiannya tidak ada unsur-unsur ibadahnya, misalnya musafir yang safar yang mubah, apalagi safar yang di dalamnya terdapat unsur kemasjidan. Karena itulah maka di sini menjadi bahagian penting nasihat untuk kita bahwa bukan berarti seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan ziarah, kemudian menjadikan hadis ini sebagai tameng untuk melarang orang lain ziarah. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu, akan tetapi adalah di sini secara maknawi bahwa masjid itu adalah tempat taqarrub, maka musafir yang di dalamnya ada unsur taqarrub kepada Allah itu adalah musafir yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini ada penyebutan tempat atau masjid secara berurutan. Yang pertama Al-Masjidil Haram, kemudian masjid hadza, kemudian masjid Al-Aqsa. Para ulama mensyarahi hadis ini bahwa urutan penyebutan masjid yang tiga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian daripada urutan afdhaliyah atau nilai kemuliaan masjid yang disebut. Dengan diurutkannya Masjidil Haram pertama kali, Masjid Nabawi yang kedua, dan Masjid Al-Aqsa yang ketiga, maka di sini adalah isyarah dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa masjid yang paling mulia itu adalah Masjidil Haram. Kemudian masjid yang nomor dua sisi kemuliaannya adalah Masjid Nabawi, dan masjid yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Sini namanya dua hikmah. Yang pertama mengenai makna atau anjuran musafir yang dianjurkan dalam agama kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah mengenai
urutan kemuliaan masjid dalam sudut pandang agama sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu dari Abi Hurairah anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasul itu qala bersabda siapa Rasul babu fadilati wa bayani babu fadlihi wa bayani man urida alaihi Pak Samsul mana Pak Samsul? Sudah ada Pak Samsul. Coba di itu babnya bunyinya apa? Tulisannya punya saya tidak jelas. Fadli, Kitabul Haji. Kitabul Haji bermula ini itu kitab tentang haji. Yeah. Terus lanjutannya? Babu Fadlihi Wabayani Wabayani man furidu alaih. Oh, apa yang mana kata? Ya, ya. Berarti betul. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Kitabul Haji bermula ini itu kitab tentang haji. Abu Fadlihi bermula ini itu bab keutamaannya haji. Wabayaniman dan penjelasan dan penjelasannya tentang orang. Wabayaniman dan penjelasan tentang orang. Wabayaniman dan penjelasan tentang orang furidha yang difardukan. Apa haji? Furidha yang difardukan apa haji alaihi atas man. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Radhiya mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasul. Al-umratu bermula umrah ilal umrati pada umrah yang lain itu kafaratun pelebur. Itu kafaratun pelebur lima bagi sesuatu. Pelebur artinya adalah pelebur dosa. Itu kafaratun pelebur dosa lima bagi sesuatu. Bainahuma yang antara keduanya. Bainahuma yang antara keduanya. Wal haji dan bermula haji al-mabruru yang mabrur. Wal haji dan bermula haji al mabruru yang mabrur laisa tidak ada lahu bagi al-hajjul mabrur laisa tidak ada lahu bagi al-hajjul mabrur apa jazaun balasan apa jazaun balasan illal jannata kecuali surga. Muttafaqun disepakati alaihi atas hadis. Muttafaqun disepakati alaihi atas hadis. Sudah habis tentang bab puasa, sekarang kita masuk kepada bab haji. Haji itu
Secara bahasa artinya al-qasdu atau sengaja. Kemudian secara syariat, haji itu dan umrah definisinya sama. Qasdu baitillahil haram li ajlin nusuk, sengaja menuju rumahnya Allah dalam rangka untuk menjalankan manasik. Qasdu baitillahil haram ajlin nusuk. Kewajiban haji ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah pada tahun kelima Hijriah. Semua rukun Islam itu syahadat dan salat diwajibkan ketika salat dan syahadat diwajibkan di Makkah. Kemudian zakat dan puasa diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Dan haji diwajibkan juga di Madinah pada tahun kelima Hijriah. Perintah haji ini, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, termasuk juga umrah. Wa atimul hajja wal umrata billah. Wa atimu secara lughah maknanya adalah sempurnakanlah. Akan tetapi dalam ayat ini para ulama memaknakan di makna aqimu, tegakkanlah, jalankanlah. Bagaimana di dalam riwayatnya Imam Tabari. Kemudian perintah haji ini hanya wajib sekali dalam seumur hidup, begitu juga umrah, selebihnya adalah sunnah. Fadilah daripada umrah itu sendiri adalah kafaratul dzunub. Di semua ibadah-ibadah yang dianjurkan atau diwajibkan di dalam agama itu mempunyai fadilah mukaffir atau pelebur daripada dosa. Satu di antaranya adalah haji. Begitu juga salat. Seorang yang salat 5 kali sehari itu dalam riwayat disebutkan seperti orang yang mandi 5 kali dalam sehari. Nah, itulah mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dalam jalankan kewajiban-kewajiban dalam agama ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
muttafaqun alaihi. Ikra'u jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri bi husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna alaihi. Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu wa tahfadhu lana wa antaruddahu 'alaina 'inda hajatina ilayh. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ila liqa'i ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.